Ay. Bapaknya dramatik kali, Jo. Terus panci nih gabut nunda semua. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua. Waktunya kita ngelihat yang lucu-lucu nih. So as the usual, teman-teman, tanpa banyak basa-basi, let's check it out, boss. Let's go. Now. Yes. Itu playernya kagak kejepit apa? Ojo-ojo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Player bapaknya masih berguna itu, Kasihan bijinya, biji bapaknya kasihan deh. Wah. Yang narik juga kagak ada perasaan. Men tarik-tarik aja weh. Kasihan sama bapaknya. Turut-turut lecet bijinya tuh. Cewek pakai mukena itu masya Allah manisnya. Manis banget kalau ini mah. Gula di rumah lu mah langsung habis boy kalau yang begini yang ngasih pap mah. Solekin maksudnya mah tetangga gua. Gila, cantik juga ya Bu Puan ya. Hati-hati Bang nyebrang, lihat-lihat Bang. Lihat-lihat nyebrang Bang. Udah salah, ya udah yang benerin aja jalannya. Kagak sampai belok-belok juga. Ramah mah ramah, tapi ya jangan ngerusuin gitu juga loh Bang. Wis, gini dong mendaki effortnya kenceng ini mah bagus. Apa jatuh pak? Malah rekol-rekol kakinya. Apa sih ini tidak apa sih lagi? Ini ruang tamu gue. Ruang tamu deh kan ya. Gitu kotak ini. Lagi gue. Ini apa cok? Lagi ngedesain rumah kah? Arsitektur kah? Kamar. Jadi ini kasurnya. Nah, ini permainan waktu kecil dulu nih. Ayo, di sungai kan, nih. Lagi apa ini? Nyenuk-nyenuk ini. Di kamar su. Iki lo, iki lo. Di taman su. Oh taman. Oh taman. Bermain gitu, tole-tole. Semangat abangku, semoga jadi calon arsitek ya Bang Ye. Ai, tangan Bang. Iya, ngobrol Bang, ngobrol. Tangan lanjut terus ya Bang Ye. Iya, iya. Yes, kita ni penjual sama pembeli sama-sama nipu deh. Permainan yang bagus. Seno, Mana baru mau nge-review HP baru gitu ya? Keren anjing. Malah udah di-review duluan, dirusakin duluan cok. Apa nih? Pemburu mic game. Orang-orang kenapa pada kreatif banget sih? Ini loh pemburu mic game. Mic sopo cok? Mic tobrun gitu maksudnya. Cangkeme mas. Tak donjok nanti. Orang pada unik-unik gini loh. Apa kagak seru apa tinggal di Indo kayak gini mah? Is. Kenapa? Kenapa cok? Loh? Kemuatkah? Yuk ini kok abangnya solar kok gak ada subnya gimana loh? Ini jumper nih. Kelihatan banget ya. Hey. Ayo hidupin banget. Tangan. Ya. Oh yang ini kagak ada cuy, kagak ada yang berani ngambil cuy. Makan mah tinggal makan habis sih Bang. Wah ini penjaga presiden ini. Ora Rufi. Bang jangan dijaga aja Bang presiden lu Bang . Tidak VVIP cok, sorry cok. Wah kupingnya. Kurang ajar.
Abangnya pada senyum-senyum aja lagi, Jo. Ini biasanya nih kalau di tempat aku tuh kalau misalnya kupingnya agak caplang gitu kan, itu ditandain sama anak bandel gitu loh. Ini dia bisa dengerin suara Big Bang nih, kesurupan sayur. Tapi si orang-orang Indo tuh hal-hal yang gak berguna banget tuh sangat-sangat dikuasai banget, Co. Kesurupan sayur loh. Kagak ada yang pernah kesurupan martabak terang bulan gitu apa. Kok lu ulangan bahasa Inggris dapat 100? Wah, ya gimana kagak pinter ya. Masak ini nih, masak-masak kunci Inggris. Wah. Ya, bahkan orang Madura aja insecure mah lihat begini mah. Kalau sayang gue rajin banget. Buka puasa bareng istri. Wih, enak ya. Banget nih buka puasa saya bareng istri ya. Eh. Yang jomblo-jomblo. Ayo buka. Malah freestyle lagi. Ayo. Ini buat temen-temen tetangganya itu yang terpenting itu tetangganya ya. Kalau lu deket masjid tuh, ambilin toanya ajanin ke muka dia nih kalau enggak ke kupingnya biar sadar sekalian mah. Wah, gila jauh banget jauh tersesatnya. Orang-orang mah tersesat paling lari ke nasi Padang ya parming ya. Kok bisa, Bang? Wah, keren banget, Jo. Jongkok tinggal ngambil tuh enak banget tuh Bang. Iwa opo iki, Co? Bangkenya Bang kalau sholat ngerusuhi orang lain atau membuat orang lain susah itu sama aja, Bang. Sujudnya gimana nih? Keren banget, Co. Palanya ada kapalnya, cuy. Biar sadar coba, biar pulih lagi energinya ya. Ayo lambat kayak berisi aja lu. Lu yang ini lu nangkap apa? Mayan satu ya Mbak. Dia kurang latihan sama ayangnya nangkap burung tuh mah. Kalau dia latihan tuh mah cepet refleksnya cepet dia. Naruto. Lupa. Naruto. Gerakan mulut sama suara nggak sinkron. Sorry Bang, nge-lag Bang. Lu kagak ngerti nge-lag apa. Itu jaringan kagak sempurna terus Bang. Iki app. Cangkemir sinkron cowok. Cewek, aku suka cowok yang susah ditebak. Rizky bilai. Memang kalau Rizky itu memang agak gimans gitu orangnya ya. Antarin gas ke rumah orang eh. Ini sih kebanyakan nih ngegasnya begini jadinya nih. Aku buka puasa sambil makan keripik. Lu ntar dimakan lu. Suara aku aja itu kok gak seru cowok Adli dah. Lagian lu abis pegang HP gitu, lu giniin, lu masukin, colokin ya asin lah Bang, campur-campur pahit lagi mah. Wanita kuat ini boy, wanita muat pasir ini mah. Dinas tuh dari jam 12 sampai jam 2 tuh, atau jam 3. Jam 3 sahur kan, ya bangunin orang sahur mah. Borongan ini mah, borongan. Itu jarinya itu apa itu? Pupuk itu mah, pupuk buat vitamin. Es krimnya lebih enak jadinya. Bangun. Iya, bisa coy. Dipukul gini aja tuh udah kelar ya masalahnya Bang. Canggih banget api lu Bang. Emang ada jagung beginian cok? Oh ini jagung untuk ayam itu loh. Tengo necesito el elote. Sí, está bien, está bueno, mi. Udah mati. Oh! Si
sial, aku tertipu teman-teman. Jokes-jokes orang tua baju ini, cok. Kodam sesuai bulan lahir kamu. Oh, ini kalian bulan lahir apa nih teman-teman? Kalian bisa lihat kodamnya apa ya. Januari singa api, Februari pohon raksasa, Maret jagung. Kok bulan 3 bulan Maret itu jagung anjing kodamnya. April harimau putih ganas. Oh, ini punya Kakashi nih. Mei sayur asem. Bulan lahirnya Mei sayur asem. Aku lahirku bulan Juni. Juni. Aku harimau api, co. Aku harimau api. Juli badut mixu. Agustus naga hitam. September gedung DPR. Oktober burung puyuh. November yang warna-warni. Ditimbur ke busawa. Ya guys, silakan guys, kalian udah nentuin, kalian udah tahu kan kodam-kodam bulan lahir kalian, cok. Silakan mengeluarkan kodam teman-teman. Oi. Ayo. Cok, kurang download, cok. Ini Spider-Man-nya, sorry ya. Habibi, itu bukan mobil Toyota, itu pesawat Habibi. Tolong, ye. Kayak enggak ada beban gitu loh dia coba angkat nih, kayaknya. Udah jalan ninggalin temennya tuh loh. Jalan aja balik gitu. Yes, cemas kau. Baru diangkat tuh, belum ditekan pelatuknya. Wah, ini kalau avatarnya lagi sekolah, berarti ini termasuk pengendali guru matematika, co. Kita ditemukan kembali dengan bulan itu Ramadan apa yang terpenting. Mari kita berselawat bersama-sama. Bang, ngasih kultum itu semangat dikit gitu, bang. Lemes banget kayak kampung. Kalau modelan begini di sliding kartu merah kagak bang? Kartu hijau, mah kartu hijau. Hargailah perjuangan dia. Hargailah perjuangan dia, tolonglah hargai dikit. Dia malah terima kayak kuenya, jangan cintanya, terima kuenya aja. Kenyang lu mah dapetnya. Ai. Kakinya kok gak bisa ini, cok. Oh, gak bisa bengkok gini kakinya. Ini tanahnya ini kagak rata nih, harusnya ratain biar dua-dua tuh bagus gitu. Itu betul-betul nanti jalan ini kuat. Ini truk, cok. Motor udah, mobil udah, ini truk, cok. Wah, ini miniatur rumahnya kah apa gimana nih? Puasa tapi pacaran, minum bro, minum. Puasa ngurusin hidup orang, makan bro, makan. Tim yang gak puasa mah lagi makan tuh, makan nasi padang tuh, slow dia mah. Nah, dua orang ini masih berantem nih, yang lain pada farming nasi padang tuh. Gak kuat puasa, mau buka sendiri tapi gak apal aja. Orang sepertimu ketika amalnya ditimbang pasti menggunakan timbangan buah. Pakai timbangan buah. Minta dicuci. Kagak usah dicuci, ini mah dibuang aja. Fir'aun pernah tidur di bantal ini. Waduh. Cok, ini jamurnya 3D kan, ini gambar ini, cok. Bapaknya bilang, kamu boleh mengabaikan pesan dariku, tapi jangan lupa sholatmu. Sehat-sehat orang tulang dulu. Kenapa weh? Nyapo tuh.
Bingung coba apa ya cok. Bapak tahu saya? Ini saya dari tadi. Bapak colek saya loh? Enggak. Udah 3 kali saya dicolek. Iya. Makanya saya tadi tumak teuk loh. Oh alah. Masalah setannya. Gak ada orang di sini kolong. Saya tadi ngeliatin kamu. Kamu bisa ada setannya di sini. Bukan. Saya sampai begini. Coba saya duduk di samping sini dah. 3 kali saya. Coba kita tungguin, kita tungguin. Saya nggak percaya sama saya di tempat ramai. Tapi bener ini setan ini. Iya. Oh, bener setan ya Pak. Ada yang noel lagi. Ada yang noel. ada yang noel. Oh ini lomba duduk itu. Wah. Oh dia. Gue mau nanya dulu nih, siapa pencetus dari permainannya ini, cok? Dia sudah duduk duluan gitu loh, boy. Dari sononya emang dia udah di kursi roda, cok. Mengelola nyali untuk beristri 4. Gila, boy. Ini belinya di mana nih? Kayak itu kita para lelaki tuh banyak yang membutuhkan buku ini, cok. Finally, kelar juga ngecat pintu kamar. Bang, ini bisa digeser kagak, bang, ini ngecatnya, bang? Apa catnya ini tuh bisa digeser dikit kagak? Kayaknya kurang ke kirian gitu, bang. Ini tuh ke kanan terus bawaannya. Mos kagak usah jalan juga. Iya. Lempar bom granat itu lempar aja, kagak usah mosnya juga lu lempar. Bang, kuping saya, bang. Itu kalau gerak tinggal tinju, kelar tuh yang belakang. Kita gemparkan. Gua kalau udah ketemu nih bocil sepi. Nih cebol tuh paling males, cok. Apalagi ketemu beraksi. Nana. Namun Free Fire, bangsa. Kita gemparkan. Udah gaya-gaya tuh. Jatohnya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak boleh dong diceritain, ya. Bapak kesini mau beli apa dan kenapa sih, Pak, kesini? Kalau sini kan komplit. Kalau kita mau lihat, mau masakan Chinese ada kalau pagi-pagi. Ada mie B2-nya, mie babinya, ada tatak bengeknya. Selamat. Bapak ditanyain tuh ngapain kemari gitu, tinggal ngomong aja nyari takjil, soalnya lengkap di sini banyak pilihannya gitu, Pak. Ada mie B2-nya, ada tetek bengeknya. Agus Jakarta Timur nih, Pak. Kita buka ya. Ini apa sih, Coca-Cola apa? Meledak enggak nih? Kenceng kali ledakannya nih. Satu, dua, tiga. Panik dia, tapi panik sendiri cok dia. Enggak ditanya kenapa. Itu buah atas. Nanas. Oke, jadi. Bukan permasalahan. Ah, ini kukira septic tank mini, cok. Gak jelas dah. Bang, lu kalau yang kayak gini jangan dijual nih, bang, buat buka puasa ya, bang. Makan coba, bang, makan, dimakan, bang. Wah, berebutan, cok. Orang India mah bakalan iri mah yang begini.